Lagi kambing unik hebohkan warga. Kali ini warga Kecamatan Wono, Pringgo, Pekalongan, Jawa Tengah yang dihebohkan dengan lahirnya anak kambing bermuka kera. Seperti apa? Berikut liputannya. Ratusan warga menyesaki rumah Mubarok, warga desa Surabayan, RT 2, RW 1, Kecamatan Wonopringgo, Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka penasaran ingin melihat lahirnya anak kambing unik. Bentuk muka kambing ini bulat, sepintas mirip kera, tidak seperti kambing pada umumnya yang memanjang ke depan. Kambing unik ini juga memiliki kedua mata yang hampir menyatu dan berada di depan, tidak seperti umumnya kambing yang kedua matanya terletak di samping kepala. Keunikan anak kambing ini tidak hanya mengundang perhatian warga. Sang induk yang menyaksikan bentuk anaknya tampak spontan menghindar dan tidak mau menyusuinya. Bahkan, sepertinya sang induk juga terkesan malu dan tidak mau berkumpul dengan belasan kambing lainnya milik Mubarok. Cuman yang kerepotannya ini kan nggak mau, induknya tidak mau menyusui. Jadi ya terpaksa kita pakai induk. Kayak bilang kayak yang punya, kayak orangnya kita yang bilang. Matanya dekat kayak sama orang gitu. Keunikan kambing ini sebenarnya terjadi karena adanya kelainan genetika saat anak kambing ini tumbuh di perut induknya. Karena proses pertumbuhan yang tidak sempurna, maka jadilah kambing terlahir tidak normal. Namun bagi Mubarok, kelahiran kambing bermuka kera ini membawa berkah tersendiri. Karena ratusan pengunjung yang datang dipastikan menyisihkan uangnya di kotak yang tersedia. Demikian laporan Atika dari Pekalongan, Jawa Tengah.